Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Gimana, Mas Satria? Iya, Pak. Gimana, buka aja nunggu apa? QC memperbaiki ini, man. Sama berita acara, buka berita acaranya yang perbaiki apa aja. Baik, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Udah terlihat belum, Pak? Ini berita acara seminar proposal waktu itu, Pak. Apa? Ini berita acaranya. Apa aja perbaiki aku juga kabur di sana gue baca apa aja yang diperbaiki itu. Yang suruh perbaiki apa aja? Yang diperbaiki ini, Pak, bab 3 dari Pak Muklis, ambil metode pengolahan data yang perlu saja seperti uji validasi dan uji reliabilitas. Terus dari Pak Muklis lagi, perjelas soal kuesioner. Terus tambahkan pertanyaan kuesioner. Terus kalau dari Bu Wiwi, bab 3, gunakan Smart PLS bukan eFuse. Terus dari Bu Wiwi lagi, Pak, bab satunya fenomenanya ditambahkan. Terus dari Bu Wiwi juga cari referensi terbaru tentang PPAK. Dari paspartanya referensi jurnal ditambahkan agar pertanyaan kuesioner bisa lebih banyak. Lalu yang terakhir itu tambahkan pertanyaan kuesioner untuk responden tentang PPAK. Ini semua udah saya perbaiki sih, Pak. Ini saya sudah sampai bab 5, Pak. Maaf, Pak. Bapak ke unmute, Pak. Suara Bapak ke mute. Nah. Buka, buka, buka ini. Yang mau perbaiki mana aja? Ini kuesionernya, Pak. Jadi dari ini saya kan Bu Wi tadi minta PLS, Pak. Terus saya udah ganti Smart PLS. Terus ini kuesionernya udah saya tambahin, Pak. Ya. Sesuai permintaan dari Bapak sama Pak Muklis. Pak Muklis minta ditambahin satu variabel itu minimal 5. Ini variabel motivasi kualitas itu udah 5, Pak. Terus motivasi karirnya juga ada 6. Motivasi ekonominya ada juga, Pak. Dan terakhir Bapak minta variabel PPAK-nya juga ditambahin. Dan udah saya tambahin jadi 6, Pak. Ini udah semua sih, Pak. Bab 4-nya juga. Terakhir bimbingan sama Bapak kan Bapak minta di bab 4 tuh, Pak, minta penjelasan. Udah saya tambahin juga, Pak. Iya. Itu apa lagi? Bab empatnya ini, Pak. Jadi profil responden dikasih penjelasan kenapa Iya. banyak yang di PPAK dibanding CA, Iya. terus lebih banyak yang berminat di PPAK itu kenapa? Udah saya jelasin semua sih, Pak, di bab Iya. 4. Terus ini tabel outer loadingnya, Pak, udah semua, Ya. udah saya tambahin penjelasannya juga. Terus ini ada composite reliability, cron batch, tabel-tabelnya udah saya masukin semua sih, Pak. R square-nya juga, Pak. Jadi di R square itu minatnya kuat ya, Pak, menurut jurnal yang saya baca. Lalu ini pengujian hipotesisnya, Pak. Lalu ini hasil model hasil penelitiannya, Pak. Terima
Udah Pak, waktu itu yang Bapak koreksi di bab 4 itu aja sih Pak. Ya. Sebelumnya saya minta maaf ya Pak, dari yang terakhir bimbingan itu jaraknya agak lama Pak. Ya. Udah bab 5 udah. Bab 5 juga udah Pak. Udah. Bab 5 belum belum dilihat sih Pak. Maksudnya belum Bapak belum pernah di Tapi ini bimbingan sih Pak. udah ditangani Pak Mukti sama itu udah. Udah Pak, waktu itu udah apa yang dari berita acara itu udah ditanda tanganin semua Pak, sama Mukli sama Bu Wiwi Oh, udah. kan. Udah waktu itu Tapi saya lo. sempat ke kampus Pak. Nah. Terus Pak Muklis udah saya tunjukin gitu Pak tentang Nah. berita acaranya yang si Pak Muklis, kata Pak Muklis oke okay, udah ditanda tanganin. Iya. Terus kalau Bu Wiwi sempat terkendala jadi Bu Wiwi itu sempat terkendala Pak, karena Bu Wiwi itu awalnya kan minta di email ya Pak, jurnalnya Bu Wiwi Terus. itu nggak setuju make responden mahasiswa IBS karena kan IBS nggak ada PPHK. Tapi setelah saya email apa yang punya jurnal, ternyata pembuat jurnal itu menggunakan responden yang emang kampusnya juga tidak mengikuti PPHK gitu Pak, sama Ya. kayak IBS. Nah, terus. Dan akhirnya Bu Wiwi setelah saya kirimin chat emailnya, Bu Wiwi jadinya udah tanda tangan juga Pak, udah setuju kalau Ya. respondennya IBS nggak apa-apa. Ya. Maksudnya respondennya mahasiswa IBS itu, kata Bu Wiwi nggak apa-apa, dan Bu Wiwi juga udah setuju. Jadi saya Itu tanda aja sih tangannya. Pak. Ya Pak, ini Kamu bab di desa bab tangan yang asli dong pakai itu. iya Tangan Pak, maksudnya asli apa bukan bukan tangan itu yang basah ini. oh iya Pak, berarti saya harus ketemu Bapak, Bapak ya? Iya, tunggu saya aja. Saya aja. Oh, baik Pak, mungkin saya mau tahu jadwal Bapak, kira-kira Bapak di kampus kapan ya Pak? Minggu depan itu mungkin hari Selasa. Baik Pak, Ya. berarti nanti saya minta tanda tangan untuk daftar sidang ya Pak. Kamu sidang udah kan bulan? Hah? Sidang udah kan? Sidang akhir Pak, belum Pak? Oh belum. Oh, berarti yang Bu itu bab 1, 2, 3 kan? Dia periksa kan? Iya Pak, itu dari yang sempro Pak, udah lama juga Pak. Sempro ya. Ya udah hari Selasa saja ke tempat saya. Iya Pak, Sebetulnya kamu saya udah sidang akhir belum ya? belum Pak, makanya saya ini, malam ini saya mau bimbingan sama Bapak itu untuk bahas untuk terakhir Pak, maksudnya biar nanti Oh. sidang udah menurut Bapak udah oke semua. Ya udah oke, sidang Jadi aja, sidang aja. Iyalah, saya, ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini skripsinya saya kirim ke Bapak ya Pak, apa gimana Pak? Skripsinya ya kirim saya semua, tapi nanti tantangan selesai besok ya. Oh iya Pak, baik Ya. Pak. Terus nanti saya juga minta tanda tangan Bapak untuk yang daftar hadir ini Pak, buat apa? Daftar hadir bimbingan Pak, Ya, ada ya, syaratnya kan ya, kampus. Besok saya Selasa saya bawa semua biar tanda tangannya basah ya, semua ya, kali ya Pak. betul, bahas semua, bahas semuanya. Langsung kamu daftar sidang aja, selesai besok ya. Iya Pak, sekalian saya ke kampus setelah minta tanda Oh, tangan Bapak mungkin. Senin juga, saya ada Senin, Senin saya ada pagi, pagi saya ada Senin. Senin pagi, Selasanya jam berapa Pak? Senin pagi bisa, saya Senin pagi, tapi pukul 10 jam 12 ya. Oh, jadi Senin Selasa pagi gitu ya Pak, bisanya Ya, Bapak. pagi pagi jam 10-an lah ya. Baik Pak, nanti saya WhatsApp Bapak untuk Ya. infonya Pak. Ya. Mungkin itu aja sih Pak yang saya mau kasih tahu. Saya udah Aku mau itu ya, kirim draftnya ya saya. Draft. ya Pak. Saya kirim skripsinya via email Pak, mungkin malam ini saya kirim. Iya. Udah sih Pak, Nanti mungkin ya, itu aja Pak. kalau tantangan ini kamu langsung daftar sidang aja ya. Baik Pak, saya Ya. daftar Terus sidang. apa lagi belum ujian kamu sendiri ya yang terakhir ya? Yang dari semester 7 sisa saya Pak. Ya Tapi kamu kalau yang aja dari ya. semester, Ya. saya nggak tahu sih. Ya. Kalau yang semester 7 itu Nah. Noval kayaknya udah ya Pak. Noval, Aziza. Oh, udah. Oh, udah. Ya.
Eka juga udah ya, Pak? Udah. Iya, Pak, yang dari semester 7 sisa saya, yang semester 8 kayaknya belum ada, Pak. Ada ya. Itu ya Iya, kamu Pak. kan. Iya, Pak, terhalang sama magang, Pak, kemarin. Ya, aku kalau magang ya. Iya, Pak, karena saya masih lanjut, Pak, sampai sekarang di BRI. Jadi, Magang, BI kamu masih lanjut? BRI, Pak, BRI. Masih BRI. lanjut kamu magang? Saya masih diperlanjut sama tim leadernya, Pak. Jadi saya kemarin saya sebenarnya udah pengen keluar, Pak. Tapi mungkin leadernya masih suka sama kinerjanya, Pak. Jadi saya ditahan-tahan, Pak, belum boleh keluar. Ya kau bilang aja kalau tetap sama sini, bilang tetap aja, tetap kan. Iya, Pak, saya sih incernya kalau udah lulus, udah sidang akhir, saya mau ngajuin ke BRI, Pak. Mungkin kalau bisa. Makanya saya ngejar lulus, Pak, sidang akhir. Iya lah, cepat aja ya. Iya, Pak. Mungkin kamu terima di BRI lah. Amin, terima kasih, Pak. Iya. Jangan-jangan kontrak-kontrak terus, kasih umur nanti kontrak-kontrak terus. Iya, Pak. Nggak mau kontrak lah ya. Iya, Ya. saya Ya setelah kamu. kontrak karena belum lulus Nah. saja, Pak. Ya. Terus kamu close aja nih, close ini. Oh Ini, yang Pak. sering kamu tutupnya. Nah, kita foto dulu ya. Hah? Ya, Pak. Kamu senyum Boleh, loh. Pak. Ya. Ya, Satu, Pak. tiga. Dan sebentar, saya masukin ke grup ya. Ya, Pak. Itu saya ulang lagi, saya ulang lagi deh. Lagi ya. Ya, Pak. Satu, dua, tiga. Sebentar. Ya. Ya, Satria. Iya, Pak. Ya, oke. Selamat malam ya. Terima kasih ya, Pak, atas bimbingannya, Pak. Sama-sama, Mas Satria. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia keluar.